lupa tadi nggak ngambil depannya. Ini suasananya. Parkir kencang. Ada Bukit Obama. Puncak Becici merupakan kawasan hutan pinus yang masuk Gunung Cilik, Desa Muntut, Kecamatan Blingung. Perjalanan menuju Puncak Becici bisa melewati pertigaan Patuk, Jalan Jogja Wonosari ke arah selatan sekitar 8 km atau melewati Desa Mangunan ke kiri sekitar 5 km ke arah Patuk Gunung Kidul. Boleh lewat sana, lewat melewati sini, gapura aja. Selamat datang ketemunya di Puncak Becici, terdapat beberapa warung Puncak oleh warga Obama setempat yang menjajakan makanan dan minuman pelepas lapar dan dahaga. Becici masih merupakan bagian dari hutan lindung di bawah pengelolaan RPH Mangunan. Becici awalnya hanya merupakan kawasan produksi penghasil getah pinus, namun karena eksotisme panorama bentang alam dari bukit sebelah barat, tempat ini menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal bagi masyarakat Bantul dan sekitarnya. Lewat yang datar bisa kok. Gue aja yang cari repot. Kita mau ke Puncak Obama. Obama pernah kesini. Jatilan lagi, jatilan. Bagi kamu yang ingin lebih sempurna dalam menikmati pesona di Puncak Becici Jogja, puncak ini juga menyediakan kawasan untuk camping ground dengan tarif hanya 15.000 per malam
yang tujuannya untuk dapat memanjakan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam puncak secara lebih dekat dan dapat lebih lama lagi. Oh Pak, cuma segini ininya, camping groundnya. Kesana-sana nggak ada lagi. Oh, terus kesana apa? Oh, kebun siapa? Oh, kebun bonus ini. Piro Pak, kalau camping di sini? Oh, gitu. Oh, Bapak juga mau camping? Oh itunya ya Pak, apa WC-nya ya Pak? Oh ada tempat lagi yang pinggirannya. Oh iya. Oh bisa, oke. Depan panggung lagi ada lagi. Ini untuk rombongan ya Pak. Kalau ke sana jalan kemana Pak? Enggak ikut, kue jalan apa? Oh, untuk ke panggung juga bisa dari sini ya. Udara yang sejuk serta jajaran pinus menjadi teman alami di perjalanan dari tempat parkir menuju puncak. Perjalanan yang sedikit mendaki bisa ditempuh dalam sekitar 20 menit. Terdapat area yang cukup datar yang bisa dipakai untuk outbound atau camping. Di kiri kanan jalan menuju puncak terdapat bangku untuk beristirahat, ayunan, dan beberapa gazebo untuk menikmati segarnya udara. Untuk mencapai puncaknya, Anda harus berjalan kaki dari tempat parkir sekitar 300 meter. Ini namanya apa Pak? Iki tempatnya. Puncak Becici. Kalau puncak Obama masih ke sana lagi. Oh iya. Oh ini puncak Becici. Ada flying fox.
sini ya Pak, nanti Pak sore live music di sini ya, katanya setiap Sabtu ya. Sore menjelang malam, pengelola juga telah menghadirkan daya tarik wisata lainnya, yaitu panggung Puncak Becici. Wisatawan dapat menikmati suguhan pertunjukan live musik modern dari Puncak Becici. Sore harinya, ada panggung Puncak Becici juga dimeriahkan oleh alunan live musik modern seperti akustik setiap malam minggu pukul 16.00 sampai 22.00 WIB. Di sekitar puncak terdapat pesarean atau petilasan Raden Tumenggung Sejono Dipuro yang diyakini adalah tokoh masyarakat yang membuka Puncak Becici. Dari Puncak Becici, Anda bisa menikmati indahnya bentang alam Yogyakarta. Bila suasana cerah, akan terlihat Candi Prambanan bersisihan dengan Gunung Merapi. Dan bila beruntung, Anda bisa menikmati tenggelamnya Sang Surya Keharibaan. Kota Jogja, apalagi ini Pak, selain Jogja. Ini Jogja dan sekitarnya. Ada beberapa daya tarik wisata yang bisa dinikmati wisatawan di Puncak Becici. Ada Monumen Obama. Monumen ini berada di puncak yang paling tinggi dan paling ujung dari kawasan wisata Puncak Becici. Kita bisa melihat perbukitan di sekeliling Becici, sawah-sawah yang terbentang, serta desa-desa dan sebagian kota Yogyakarta. Saya lewat situ, pemandangan hutan pinus. Saya lewat sini, pemandangan Jogja, pemandangan kota, pemandangan rumah-rumah. Lupa bawa air lagi. Sehat dulu ah. Aduh, adem. Ada pohon.
balik nih. Itu gunung apaan dong? Tahu. Turun lagi. Terakhirnya di situ tuh. Oh, jadi ini puncak Obamanya. Selain menikmati alam yang indah di puncak Becici, kita juga dapat melihat pementasan seni budaya Gejok Lesung. Setiap hari ada pementasan seni budaya Gejok Lesung. Hal ini diuntukkan untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan asli Indonesia, khususnya kesenian tradisional asli dari Yogyakarta. Mata, 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 mata